Ya pokoknya kami yang di daerah ini tugasnya hanya melaksanakan dan mengamankan kebijakan-kebijakan dari pusat. Ini nanti sampai tanggal 20, tanggal 3 sampai 20 ini kita melaksanakan PPKM darurat. Nanti aturannya seperti apa mekanismenya? Monggo nanti teman-teman media silakan dipelajari SE-nya. Yang jelas warga Solo tidak perlu panik. Ini semua untuk kebaikan kota kita, untuk kesehatan warga kita. Saya yakin kita bisa melalui ini semua dengan baik, dan saya yakin nanti juga proses pemutusan pengurangan angka COVID ini benar-benar bisa ditekan di kota Solo. Kita ini masuk ke level 4. Ada level 1, 2, 3, kita masuk level 4. Dan ini sekali lagi warga tidak perlu panik. Saya yakin kita bisa melalui ini semua. Dan tadi juga sudah ada kebijakan. Nanti selama tanggal 3 sampai 20, vaksinasinya kita kebut lagi. Itu ikhtiar kita untuk benar-benar bisa menekan angka COVID. Implementasinya sama nggak mas sama yang di pusat atau kita? Sama. Itu tadi loh, tidak ada tawar-menawar, kita hanya menjalankan dan mengamankan, tidak ada tawar-menawar.